Hi everyone, saya Ale dari channel Ale Film. Dalam video kali ini saya akan introduce Anda dengan satu kamera, yaitu kamera kecil daripada Panasonic, yaitu Panasonic GH3. So ini dia. Okay, so let's get started. Okay, kenapa saya beli GH3 di tahun 2019 berbaloi atau tidak? Okay, nomor satu, dia ada 16 megapixel micro four third sensor. Okay, nomor dua, dia adalah weather seals body camera dengan aluminium alloy body. Okay, ada flip screen. So flip screen dia dekat sini. Okay, flip screen dan touch screen juga. Okay, kamera ini juga ada WiFi. Okay, fully manual control button. So they have a fully manual. Boleh tengok dia punya button, banyak custom button. Okay, dia ada microphone jack dekat sini. Ini untuk kalau untuk buat video. So ini microphone jack. Ini adalah earphone. Boleh monitor sound juga. Dan of course dia ada HDMI juga. Ada HDMI port. Ada microphone. Memory card dan juga remote. So ini tempat remote dia, remote control. So dia ada EBF juga dekat sini, which is very useful. Untuk kalau tengah hari panas, screen tidak berapa nampak, so boleh guna EBF. So modern camera kebanyakan dia akan guna EBF. Okay, satu lagi kamera ini, battery dia. Dia punya battery sangat-sangat tahan. Okay, shooting all days boleh sampai satu hari tidak akan habis battery. Okay. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, mari kita lihat hasil video daripada kamera Panasonic GH3 ini dan kita lihat apa komen Anda tentang video ini. So, let's go. Okay guys, so ini adalah video daripada GH3 yang saya janjikan. Saya berada di Dataran Merdeka, Abdul Samad Building. Di belakang saya. So saya mau try saya punya GH3. Tengok adakah GH3 ini masih berbaloi untuk 2019. So check this out guys. Okay guys, so apa komen Anda dengan video tadi? Kamu enjoy dengan video itu. So masih berbaloi kah dengan GH3 di 2019, which is sangat-sangat berbaloi. Okay, this is professional video camera atau camera mirrorless professional daripada Lumix GH3. Walaupun dia sudah keluar keluaran baru, which is GH4 dan GH5. Tapi GH3 sangat-sangat berbaloi bagi saya, terutama untuk vlogging dan point shoot camera. Okay, 16 megapixel sudah mencukupi bagi saya, walaupun dia satu lagi micro four third sensor, tapi sangat-sangat berbaloi. Okay guys, so don't forget to like, comment and subscribe my channel, karena kalau kamu subscribe channel saya lebih semangat lagi untuk buat video konten yang lebih bagus. Okay guys, so siapa yang sudah subscribe channel saya sebelum ini, seribuan terima kasih. So don't forget to like and comment, subscribe. Yeah, subscribe my channel sekali lagi. Okay guys, thank you very much.
See you guys on next video. So bye.